Simak terus wisata asik di Cangkrukan Asik. Halo Cangkrukanesia, salam sehat selalu. Jumpa lagi di informasi terkait hal baik tentang Indonesia. Nah, masih bicara tentang Gunung Kidul. Walaupun dikenal sebagai daerah yang gersang dan kekurangan air, Gunung Kidul memiliki beragam tradisi budaya. Salah satunya, budaya yang cukup unik di Gunung Kidul bernama cincing guling. Nah, Cangkrukanesia, apa pernah dengar? Cincing guling merupakan tradisi yang dilakukan warga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi yang rutin diselenggarakan 1 tahun sekali ini dilakukan atas melimpahnya hasil panen dan air yang terus ada meski musim kemarau melanda. Tradisi cincing guling merupakan upacara adat yang digelar rutin setahun sekali oleh masyarakat di Desa Gedangan, Kapanewon, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Tradisi ini dilakukan dengan menggelar aksi teatrikal yang diadakan di tengah sawah. Kisah cincing guling sendiri berlatar belakang para prajurit Majapahit yang berhasil melarikan diri setelah kalah perang dari Kerajaan Demak. Teatrikal itu menceritakan tentang kesuksesan prajurit Kerajaan Majapahit untuk mengamankan Nyai Wisang Sanjaya dari serangan perampok. Setelah berhasil mengamankan Nyai Wisang Sanjaya, prajurit itu kemudian membangun bendungan dalam 1 malam. Bendungan itulah yang digunakan para pelarian perang itu untuk bercocok tanam dan hidup di daerah yang baru. Ritual cincing guling digelar di tengah lahan pertanian warga, tepatnya tempat awal Wisang Jaya membuka lahan. Warga percaya tanah dan tanaman yang terinjak-injak saat ritual akan membawa berkah tersendiri. Menurut berbagai sumber, walaupun padi sudah mau panen, tapi tanaman apapun diinjak cincing guling semua ikhlas, tidak ada yang marah ataupun sebagainya. Selain aksi teatrikal itu, masyarakat Desa Gedangan biasanya menyiapkan 500 ekor ayam yang akan disembelih untuk perayaan itu. Ratusan ayam itu kemudian dimasak, dijadikan ingkung, dan dibagikan kepada warga sekitar. Upacara ritual ini mengandung pesan moral agar seluruh warga bisa bergotong royong atau bekerja sama agar kerukunan antar warga bisa terjalin. Selain itu, orang-orang gak ada apa-apa, semua sehat, tanaman bisa subur, biar airnya juga terus mengalir. Tradisi cincing guling merupakan wujud rasa syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas apa yang telah dibuat para leluhur sehingga tanah di tempat itu bisa menjadi subur dan makmur. Acara yang terbilang langka itu berhasil mengundang ratusan warga dari berbagai daerah untuk datang. Selain itu, lokasi tradisi itu yang berdekatan dengan Gua Pindul membuat cincing guling menjadi destinasi wisata budaya di Gunung Kidul. Nah, Cangkrukanesia, andai kalian datang ke Gunung Kidul, pastikan untuk datang gak hanya di Gua Pindul, tapi usahakan bertepatan dengan ritual cincing guling yang tentu menarik sekali. Jadi, tetap sehat, salam asik, dan salam untuk Indonesia yang lebih baik.